Alhamdulillah, Alhamdulillah wa la quwwata illa billah. Suaranya kedengeran nggak nih? Ya, terima kasih banyak pada hari ini di rumah pemenangan Jakpram. Ya, kita mau menyerahkan bantuan untuk masyarakat warga Jakarta melalui forum RTRW yang memang ini kita dari dermawan, ya, dari dermawan yang memang mendukung paslon Mas Pramono Anum dan Bang Dul Rano Karno. Jadi alhamdulillah juga pada hari ini di samping saya, ya, kedatangan ini Bang Lestari Barus. Beliau adalah juga tokoh politik, tokoh Jakarta, ya. Kita sama-sama di Jakarta. Saya di Jakarta Utara, Jakarta Pusat di Kemayoran. Kalau Bang Mes ini di daerah Tanabang. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan, Bang Mes. Ya, terima kasih banyak atas waktunya sudah hari ini menyaksikan penyerahan 5 ambulan ke masing-masing wilayah, ya, warga Jakarta. Ya, silakan Bang Mes. Iya, saya hadir di sini sebagai undangan, ya. Undangan katanya ada mau kumpul-kumpul karena ada dermawan yang kemudian mengkontribusikan ambulan untuk warga Jakarta melalui Bang Bim Penyamin. Saya datang untuk membuktikan ternyata betul, alangkah indah berkawan dengan dermawan, kan gitu ya. Dermawannya membawa ambulan, sungguh hebat Bang Bim dan kawan-kawan. Di situ ada ambulannya. Jadi bukan omon-omon. Ya, ini luar biasa. Moga-moga kegiatan seperti ini menjadi inspirasi bagi khalayak lainnya. Amin. Untuk mengikuti jejak daripada apa yang dilakukan oleh Bung Bim Benyamin. Ya, memang kita lihat juga di situ ada gambar-gambar paslon, ya. Minimal dermawan itu berpikir bahwa dia bisa nanti menitipkan ambulan. Bukan, dia bisa menitipkan untuk kepada paslon ini apabila terpilih, oh, iya, untuk mengurusi Jakarta lebih baik lagi, membawa masyarakat Jakarta menuju sejahtera dan semuanya happy. Insya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti urusan RTRW itu diserahkan. Sudah diserahkan, kita akan menyerahkan unitnya aja, nanti terserah mereka seperti apa aturan. Masa dari saya, dari kita. Oh, iya.